Mansur, pakiban tanggapan drone terhadap banjir di Aceh Utara, Lukukun. InsyaAllah menyejinokkan harap untuk jelakan. Tapi seandainya Allah ditipkan amanahnya Pak Dung itu, Dung sebagai gubernur Aceh, InsyaAllah banjirnya akan teratasi di Aceh Utara. Tak segi yang selamanya kan heboh dengan secara nasional, Aceh adalah Aceh Utara yang adalah tempat pergerak rawan banjir. Menurut tim analisa Nung yang kami Nung jejaki, banjirnya tak gara ujian. Akan usahakan insyaAllah nanti musim kemaraunya kan akan tapi kecil ujian. Kepada musim kongnya tak usahakan dan akan ambil banjir dari di Aceh Utara. Jadi di bulan 12 hingga bulan Desember keadaan ujian, insyaAllah dia kan akan dapat lagi di masjid di Madinah. Tak pakai payung untuk berarah singgit ulaut. Jadi tak usahakan orang baik sengsara ni dengan banjir. Dan kurung lu sukun tu insyaAllah akan dadau dan pasang pipa dari hulu ke hilir. Akhirnya dadau mendum kalau lu desain dan rumah dua apa sekitar 20,000 emo. Jadi tak pegang lain-lain lantai. Jadi insyaAllah Aceh dan Bumaju pun lagi di Arab. Jadi jalan-jalan tak berdupai mendum, jalan yang kelina tak impor naliung dari Australia untuk tak pulang naliung untuk lemah. InsyaAllah masyarakat Aceh insyaAllah menyalur terpimpin itu akan maju. Dan gunung-gunung tak kerok mendung, tak dolar untuk tak peluah lapangan kerja. Dan mengenai tentang hal-hal yang kali ini sebutkan munuh oleh Pak Gici, ketika ada untuk pilih menjadi gubernur Aceh, dan mengenai tentang anggarannya, menurut Pak Gici, Pak yang akan kacau. Pak Ma ke? Kau.